Dan saya bagi tahu di sini bahawa Rohingya bukan pelarian. Rohingya adalah pendatang haram. Kerajaan Malaysia juga bagi tahu bahawa bagi pihak kerajaan, Rohingya ini adalah pendatang asing tanpa izin. Dalam bahasa yang lembut yang kita faham adalah pendatang haram. Kata haram adalah kata adjektiva atau kata sifat. Dan kata haram adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan oleh hukum agama Islam, perbuatan yang diharamkan misalnya, durhaka pada orang tua, bermusuhan, memakan binatang yang diharamkan, serta perbuatan-perbuatan dosa besar dan sebagainya. Mengapa warga Malaysia selalu menggunakan kata haram ketika mengatakan sesuatu hal yang tidak memiliki izin resmi di negaranya? Contohnya, seperti pendatang warga asing yang ilegal, pedagang yang berjualan tanpa surat izin usaha dan sebagainya, pengendara kendaraan yang tidak memiliki izin yang sah di negaranya, dan sebagainya. Mereka warga Malaysia selalu menggunakan kata haram, jika mengetahui bahwa sesuatu hal itu tidak sesuai oleh undang-undang yang ada di negara Malaysia, mereka akan mengatakan haram. Mengapa demikian? Hanya merekalah yang tahu. Dan itu mungkin salah satu kosakata serapan bahasa Melayu Malaysia, dari bahasa Arab. Jika di Indonesia, menggunakan kata haram hanya diperuntukkan sesuatu hal yang berkaitan dengan melanggar hukum agama Islam, bukan hukum negara. Jika sesuatu hal dikatakan haram, pada yang melanggar hukum dan ketentuan yang ada di negara Indonesia, itu tidak sesuai. Dan memiliki konotasi yang tidak baik, seperti merendahkan, mencela, dan memfitnah. Dengan mengharamkan sesuatu hal, berakibat jatuhnya harga diri seseorang, dan akan hilangnya kepercayaan orang tersebut oleh warga lainnya. Maka dari itu, perkataan haram, tidaklah sembarangan diucapkan, jika di Indonesia. Kata haram adalah kata yang sensitif, yang akan diucapkan hanya pada hukum dan larangan pada ajaran agama Islam. Tapi jika di negara Malaysia, menggunakan kata haram adalah hal yang biasa. Itulah salah satu penggunaan kosakata bahasa Melayu Malaysia yang mengandung unsur rasis, yang merendahkan martabat seorang dengan penggunaan kata haram. Itulah negara Malaysia dan masyarakatnya yang menjadikan satu antara perkataan hukum dan ketentuan larangan agama dengan perkataan hukum yang ada di negara Malaysia. Mereka seolah-olah tidak mampu memilih dan memilah yang mana perkataan yang baik untuk diucapkan dan yang mana yang tidak baik untuk diucapkan. Patutlah kena halau dengan Myanmar. Ini rupanya panggil sebenar orang Rohingya. Senang cerita, Rohingya tidak diiktiraf sebagai warga negara sebab mereka dianggap berasal daripada Bangladesh. Mungkin ada yang anggap ini adalah konflik agama. Tapi kena ingat, dekat Aratan juga masih ada lagi etnik beragama Islam iaitu Kaman. Betulnya adat resam dan bahasa orang Kaman lebih dekat dengan Myanmar. Pendatang haram Rohingya tidak sepatutnya mendapat layanan istimewa. Sebaliknya perlu mendapat lebih kecaman. Susulan sikap mereka yang biadab dan tidak mematuhi undang-undang sedia ada di negara ini. Ini kerana pendatang haram Rohingya ini didakwa telah naik tucam dan mula menganggap bahawa mereka adalah tuan rumah atau penduduk tetap di negara ini. Kebencian rakyat Malaysia dan khususnya orang Melayu Islam adalah kerana kebiadaban orang Rohingya dan mereka didapati tidak tahu untuk mengamalkan kebersihan dan tinggal laku yang sopan. Isu warga asing, parti haram dan pelarian haram di dalam negara kita ini, rakyat sudah dapat menilai bagaimana sebenarnya pihak berkuasa kita dan PBT membuat kerja. Kita tidak pasti apakah puncanya kewajaran mereka membiarkan parti haram dan pelarian haram bermaharaja lela menggugat ekonomi rakyat kita ini. Walaupun dilakukan operasi, namun itu tidak mencukupi untuk membanteras parti haram dan pelarian haram di dalam negara ini. Selagi tiada tindakan yang amat tegas diambil terhadap puak-puak ini, sepatutnya pihak berkuasa berterusan membersihkan parti-parti haram ini di dalam negara kita. Kadang-kadang mereka di hadapan hidung kita sendiri pun tiada tindakan diambil kepada mereka. Satu persatu pendedahan telah dilakukan oleh rakyat terhadap parti haram ini. Pendatang haram, pendatang haram etnik Rohingya. Saya akan cakap tentang pendatang haram etnik Rohingya ini. Dan saya bagi tahu di sini bahawa Rohingya bukan pelarian. Rohingya adalah pendatang haram. Kerajaan Malaysia juga bagi tahu bahawa bagi pihak kerajaan, Rohingya ini adalah pendatang asing tanpa izin.
Dalam bahasa yang lembut yang kita faham adalah pendatang haram. Dalam bahasa yang lembut yang kita faham, dalam bahasa yang lembut yang kita faham adalah pendatang haram. Adalah pendatang haram. Ini bagi kerajaan juga mengatakan begitu. Bahawa kad UNCR tidak ada guna, tuan-tuan. Kad UNCR tidak ada guna. Kad UNCR ni kad apa? Boleh guna untuk apa? Tak boleh bekerja, tak boleh berniaga, tak boleh naik kenderaan, tak boleh memiliki apa-apa apa-apa harta. Tak boleh bercakap melibatkan sistem dalam negara. Apakah UNCR? Ini pendatang haram. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih sudah menonton, dan saksikan video berikutnya dari kami, sampai jumpa lagi.